di belakangnya dari ibu ini. Langsung saja. Ini 150. Saya Kades Penimbun, Kecamatan Karanggayam. Untuk di tempat kami bervariasi harganya. Paling tinggi berapa? 300. Paling rendah? 150. Ya, termohon. Monggo. Belum meriki lah. Terus nanti copy outer kain setunggal. Nama saya Sri Mulyani, Kades Desa Penimbun, rajin anyam. Jangan bilang 2 detik. Di Penimbun juga masyarakat. Ya itu kalimatnya, nggih. Di Penimbun. Di Pandan. Prosesnya lama. Ketuane. Ketuane Bu Kades ya? Ketuane Bu Rusina. Ini ngurusin dari sini. Iya, sendiri. Kalau ini baru setengah jadi. Cantik di Eropa anu kayak ngono. Hah? Ini tulis. Kalau pengen dok. Biaya putri sing gawe iki. Jadi modelnya itu kita kerja 3 bulan. Toko ini tidak semua dulu kita kerjakan banyak ya. Dan ini tidak pernah cuma waktu itu ya. Ya. Kades Penimbun, Kecamatan Karanggayam. Untuk di tempat kami bervariasi harganya. Paling tinggi berapa? 300. Paling rendah? 150. Ya, termohon. Monggo. Belum meriki lah. Terus nanti copy outer kain setunggal. Nama saya Sri Mulyani, Kades Desa Penimbun, rajin anyam. Jangan bilang 2 detik. Di Penimbun juga masyarakat kami. Ya itu kalimatnya, nggih. Di Penimbun. Di Pandan. Prosesnya lama. Ketuane. Ketuane Bu Kades ya? Ketuane Bu Rusina. Ini ngurusin dari sini. Iya, sendiri. Kalau ini baru setengah jadi. Cantik di Eropa anu kayak ngono. Hah? Ini tulis. Kalau pengen dok.
di belakangnya dari ibu. Langsung saja. Ini 150. Saya Kades Penimbun Kecamatan Karanggayam. Untuk di tempat kami bervariasi harganya. Paling tinggi berapa? 300. Paling rendah? 150. Motor nomor. Monggo. Belum meriki lah. Terus nanti copi otot kain setunggal. Nama saya Sri Mulyani, Kades Desa Penimbun, pengrajin anyam. Jangan bilang dua detik di Penimbun juga masyarakat kami. Ya itu kalimatnya, gak? Di Anda. Ketuane. Ketuane Bu Kades ya? Ketuane Bu Rusina. Ini untuk sendiri sih. Iya sendiri. Kalau ini baru setengah jadi. Cantik. Eropa tuh kayak gini. Hah? Ini tulis. Kalau pengen Pak. Biaya putri hingga kayak gitu. Iya. Pokok-pokok jadi modelnya itu kita modelnya 3 bulan. Pokok ini tidak semua. Dulu kita kejar sama ya. Ini tidak pernah. Cuma waktunya itu. Iya ya. Di desa kami mempunyai kegiatan pembuatan batik tulis yang dikelola oleh peserta dari masyarakat desa Penimbun sendiri. Dan di desa kami ada satu kelompok batik dan jumlah anggotanya ada 20 orang. Batik tulis tersebut memiliki harga yang bervariasi dari Rp150.000 sampai Rp500.000 tergantung dari motif dan dari ukuran kain tersebut.